wa minal anhum taala di antara wali-wali juga ialah wali-wali syuhada wali-wali yang bergelar syuhada syuhada itu hmm, tidak harus orang yang terbunuh di pertempuran wali-wali syuhada itu di, dibantu oleh Allah dengan dengan syahadah dengan penyaksian dengan dengan hadir dengan penyaksian menyaksi, menyaksikan Allah hadir Allah dalam hati mereka wa hum minal muqarrabin wa hum ahlul huduri ma Allah taala ala bisadil ilmi bihim wali wali syuhada adalah termasuk wali muqarrabin wali syuhada adalah orang-orang yang selalu hadir bersama Allah di di karpet uh, mengenal Allah Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu ilmi bil Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala bersaksi bahwa sesungguhnya problemnya ialah bahwa tidak, Allah. Allah bahwa, sesungguhnya, problemnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya problemnya adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah dan juga bersaksi para malaikat. Orang-orang berilmu juga bersaksi dengan melaksanakan keadilan. Fa jama'ahum ma'al malaikati fi bisaddi syahadati. Jadi wali syuhada oleh Allah dikumpulkan bersama para malaikat di karpet karpet uh, syahadah. fum muwahhidun an hudurin ilahiyyin wa inayatin yadin ila azaliyyatin. Wali syuhada itu orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang mengesahkan Allah itu keesaan itu ngeberangkat dari ke, dari hadirnya hati, hadirnya hadir ketuhanan dan perhatian perhatian azali, perhatian Allah yang yang tanpa awal dulu. Wa hum awal muahidun, majibun, amruhun waribun. Wali itu adalah orang-orang yang yang mengesahkan Allah. Ceritanya orang-orang syuhada, wali syuhada itu sangat mengagumkan dan dan sangat aneh. gerak Geri atau perilaku mereka aneh. Haula syuhada alladzina ta'ammuhum hadhil ayatuh mun ulama billahi almu'minuna ba'dal ilmi bima qalahu subhanahu wa ta'ala. Mereka wali-wali uh, syuhada adalah orang-orang yang termasuk oleh ayat itu, oleh ayat syahidallah Nahu la ilaha illahu". Uh, oh salah yang para syuhada syuhada, para wali-wali syuhada yang yang termasuk oleh ayat-ayat ini syahidallah itu adalah orang ulama-ulama yang mengenal Allah Taala al mukmin al mukminuna bima ba'dal ilmi bima bima qala Allah taala mereka yang beriman setelah mereka yang meyakini apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala usiddiq wa tamu amran min asyhadi min asyhadi fa in tawhidahu an ilmin la an imanin Wali Siddiq, Wali shiddiq itu cahayanya lebih sempurna daripada Wali Syahid. Sebab uh, Wali uh, Wali Siddiq itu tauhidnya bersumber dari keyakinan, dari ilmu, dari ilmu bukan dari uh, dari keimanan. fi <tuh> imanin. Wa faqul siddiqi fi marbat marbat martabatil ilmi. Jadi wali syahid itu 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 derajatnya di bawah wali siddiq dalam derajat keimanan. Wali wali syahid itu di di atas wali siddiq dalam hal derajat keilmuan wa anu taqaddamu mar fi bimardabatil ilmi wal mutakhiru bim berubatil imani wasdiq wa tasdiq. Jadi wali syahid itu lebih mendahului adalah lebih lebih di depan dalam hal derajat keilmuan. Dan wali syahid itu ada di belakang dalam hal derajat keimanan dan uh, keyakinan. Aminul auliya'i radhiyallahu anhum as-solihuna tawallaahumullahu ta'ala bis-solahi wa ja'ala rutbatuhum ba'da syuhada'i fil marbad fil martabati ar-rabi'ah fil ar-rabi'ah Di antara para wali-wali juga ada wali itu yang bergelar solihun wali wali solihun wali wali, solihun. wali, -wali yang saleh wali wali solihun itu dibantu oleh Allah Ta'ala dengan amal-amal saleh dan derajat solihun oleh Allah eh, ditaruh di eh, di belakang eh, derajat orang-orang mati syahid eh, ada di derajat keempat. Wa ma min nabiyyin illa qad dzukira annahu salihun wa annahu da'a ay yakuna min as-salihin ma kaunih nabiyyan. nabi siapapun tidaklah nabi siapapun nabi siapapun tidak mungkin kecuali Diterangkan bahwa nabi itu adalah soleh, dan nabi itu berdoa agar dimasukkan termasuk orang-orang yang soleh. Di samping beliau, itu adalah nabi. <tuh> Jadi, permohonan doa mereka itu memberi pengertian bahwa derajat kesolehan. Itu khusus khusus dalam kenabian, tidak soleh soleh biasa, tidak soleh seperti solehnya para ulama. Waktu tasawuf dimanfaatkan nabiin, wala sediakin, wala syahidin. Kadang-kadang derajat kesolehan, derajat kesolehan itu didapatkan oleh orang yang bukan nabi, bukan sediak, bukan syahid. Fasolahul anbiya huwa mimma yali bidayat mimma yali bidayat tahum wasolihuna hum alladziina yadkhulu fi amalihim wa la imanin billahi ta'ala bima jaa'a min indillahi ta'ala khalalun Jadi kesolehan para nabi ialah ialah termasuk kesolehan yang setelah setelah uh, mereka di tahap awal mereka di tahap awal kenabiannya itu itu dapat kesolehan setelah setelah awal-awal kenabiannya wali-wali solihun itu adalah orang-orang yang amal mereka keimanan mereka dengan Allah keimanan mereka dengan dengan wahyu wahyu yang datang dari Allah itu tidak ada kekurangan sama sekali amalnya imannya kepada Allah imannya kepada syariat Allah itu tidak ada cacat tidak ada kekurangan sama sekali pada dakhala pada dakhala hu khaladun batola kaunuhu solihan apabila ada kekurangan di dalam amal dan keimanan mereka maka dia sudah batal untuk menjadi orang soleh wali soleh. Wahdahu shallahu lizi orang ibadil ambiyaus alaihim kesolehan seperti inilah adalah kesolehan yang diinginkan oleh para nabi salatullahi salamuhum alaihim. lam lamidhuhu khalalun fi sedi qiyadhifawasalihun jadi setiap orang yang yang dalam dalam derajat kesudikiannya kesudikiahnya itu tidak tidak kemasukan kekurangan tidak ada sama sekali kekurangan maka dia adalah wali soleh. Walla fi bahwa solihun. Walla nubuati bahwa solihun. Siapapun yang di dalam uh, derajat kesyahidannya itu tidak tidak ada ke, kekurangan sama sekali berarti dia adalah wali yang soleh siapapun yang di dalam kenabiannya tidak ada cacat tidak ada kekurangan maka dia soleh juga Aminhum radhiyallahuhum Di antara jenis para wali-wali itu ada yang namanya wali muslimin muslimat muslimun muslimat wali muslimin muslimat itu dibantu oleh Allah dengan Islam ditolong oleh Allah dengan Islam bahwa ingtiadun khusun limaja'a min indillah taala la ghairuh Islam di sini maksudnya Islam khusus ketundukan yang khusus tunduk pada syariat-syariat yang datang dari Allah Uh, bukan yang lain. wa Abdul Islam wa wa muslimun. Jadi apabila seorang hamba itu sudah melaksanakan sepenuhnya semua kewajiban-kewajiban Islam dan syarat-syarat Islam uh, dan rukun-rukun Islam fondasi-fondasi Islam dia penuhi dia laksanakan dengan maksimal berarti dia adalah wali muslim. Wa in dalika muslimin fi ma khalla bihi min asy Apabila seorang hamba itu mengurangi daripada syarat-syarat kewajiban-kewajiban, kemudian fondasi-fondasi Islam dia kurangi maka dia bukan wali muslim dalam hal syarat-syarat yang dia kurangi itu. Allah <tuh> <tuh> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al Muslimu man al bersabda seorang Muslim siapa Muslim itu Muslim adalah orang yang dimana Muslim yang lain selamat dari dari kritik lidahnya dan, dan dari pukulan eh, sakit disakiti oleh tangannya terhindar dari itu orang lain muslim yang lain itulah muslim wal yaduna bi <tik> kata-kata yadihi di hadis itu bermakna qudrat dengan kekuasaannya ai salimal muslimuna mimma huwa qadirun ala yaf'ala bihim islamu artinya artinya adalah orang-orang Islam yang lain selamat selamat itu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang muslim ini mampu untuk melakukan kepada muslim yang lain hal-hal yang tidak menjadi tuntutan Islam yaitu kezaliman melanggar norma-norma Allah pelanggaran-pelanggaran uh, Allah uh, kepada orang-orang muslim yang lain itu. Wadzukirul uh, lisanu li'annahu qad yu'ziihim. Bidzikrin man la man la yang dzuru ala isthoril adza ilaihi bil kemudian di hadis itu disebutkan lidah. Kenapa lidah dimasukkan di situ? Karena kadang-kadang dengan mengumpat orang yang tidak mampu untuk menyakiti dengan perbuatan itu menyakiti dengan nyebut-nyebut dengan gunjing-gunjing dengan ngomongin orang lain Memfitnah falam syari'u al liman muslimu jadi Rasulullah membuat syara' pemilik syara tidak menetapkan tidak mempositifkan Islam kecuali kepada orang yang muslim-muslim yang lain eh, eh, selamat aman dari kejahatan orang ini itu maksudnya وَمِنَ <tuh> aulaya aydhan <hati> aradhillanuhum الْمُؤْمِنُونَ wal-mu'minat اللَّهُ Allah taala bil هُوَ huwa وَالْعَمَلُ wal 'amalu wal di antara para wali-wali juga adalah mukminun mukminat, mukminin mukminat. Mereka itu oleh Allah dibantu dengan keimanan yang mana keimanan itu adalah ucapan, yaitu syahadat dan amal-amal syariat dan ke, eh, dan keyakinan. Wa al syar’an Hakikat keimanan itu adalah Akidah adalah keyakinan Baik pengertian syariat Atau secara bahasa Kemudian Iman Iman diartikan dalam Hal-hal ucapan dan perbuatan Dan perbuatan itu adalah Pengertian syarak bukan Pengertian bahasa Fal mu'minu man kana qawluhu wa fi'luhu mutabiqan lima yataqiduhu fi dzalikal qawli wal fi'li. Jadi wali mukmin Wali mukmin itu adalah orang yang kata-katanya dan perbuatannya cocok sesuai dengan ya, keyakinannya dalam perbuatannya ucapannya itu dan perbuatannya itu. Walihaza qala Allah taala fil mu'minina nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Oleh karena inilah Allah Taala berfirman membicarakan tentang orang-orang mukmin bahwa kata Allah cahaya orang-orang mukmin itu uh, berjalan di depan mereka dan di belakang mereka. Yuridu ma Allah ala min al-amali Yang dimaksud oleh Allah amal-amal soleh yang mereka kerjakan uh, itu uh, ya demi Allah itu eh, yang menjadi cahaya.